Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pemirsa BNN, dimanapun Anda berada. Nah, kali ini BNN berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, terletak di Kota Palembang, dekat dengan Jembatan Ampera, termasuk masih kawasan wisata Kutub Besak, Benteng Kutub Besak. Nah, teman-teman, ada dua museum besar yang di Kota Palembang. Yang pertama adalah Museum Balaputra Dewa, yang nanti kita akan kunjungi juga. Dan yang kedua ini adalah Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, museum, tempat berdiri museum ini adalah rumah atau kantor residen Belanda yang dibangun pada tahun 1825 setelah kekalahan Palembang pada tahun 1821. Nah, sebelum berdiri kantor residen ini, di sini adalah keratonnya Kesultanan Palembang yang dibangun pada tahun 1737 oleh Sultan Mahmud Badaruddin I atau disebut juga Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wirokromo. Nah, seiring perjalanan waktu, bangunan ini silih berganti. Pada zaman Jepang juga markas militer Jepang di sini, kemudian beralih ke museum. Karena sebenarnya di sini terletak adalah keraton sebelumnya. Nah, bangunan keraton ini dihancurkan Belanda pada Perang Palembang. Kemudian dibuatlah bangunan residen ini kokoh sampai sekarang ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bangunannya ini cukup kokoh. Dibuat dengan dua tingkat. Dan di ruang utama yang kita masukin sekarang ini dipajanglah beberapa silsilah, ada silsilah kesultanan dan juga beberapa bahan-bahan peninggalan kesultanan. Baik teman-teman, mari kita lihat satu persatu pameran-pameran benda bersejarah yang ada di Museum Badaruddin II ini. Terima kasih.
Nah, dari sini kita masuk ke ruang sayap ya, sebelah kiri. Nah, di sini di panjang ada beberapa seperti keturunan-keturunan raja silsilah Kesultanan Palembang ya. Ini adalah lambang Kesultanan Palembang. Ini seperti ada neraca. Nah, di sini juga ada uang kuno atau kitis yang berlaku pada masa Kesultanan Palembang. Ini seperti uang kepeng Cina ya, ada yang bulat-bulat itu ya di tengah-tengahnya. Ini ada yang berdasarkan tahun pembuatannya 1219 Hijriah. Nah, bentuk pitisnya ada yang bulat, ada yang segi delapan. Nah, ini adalah baju Sultan. Lengkap dengan keris dan properti lainnya. Ini stempel kerajaan. Surat menyurat Kesultanan Palembang. Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya. Di sini terpampang foto Sultan Badaruddin II. Sangat berwibawa sebagai seorang raja. Ini adalah meriam-meriam kecil ya. Dan di foto itu adalah mural pertempuran Palembang pada tahun 1821. Dan waktu itu Palembang dijaga dengan benteng-benteng yang kuat, benteng Kuto Besak. Inilah senjata-senjata yang digunakan, ada keris, tombak, parang ya, dan juga pedang atau parang. Nah, berikut kita memasuki ruangan ini. Mungkin dulu ini adalah ruangan utama seorang raja, pemimpin, atau residen ya di sini. Ini masih juga
waktu Gauls, waktu Belanda ya, gambar-gambar waktu Belanda menyerang kota Palembang. Atau penaklukan kota Palembang pada tahun 1821. Nah, ini adalah adat Antaran ya. Wadah adat Antaran. Adatnya Palembang zaman dulu. Seperti ini. Dan di ruangan ini dipajang bentuk hiasan-hiasan pernikahan ya, dengan pelaminan dan ukiran-ukiran khas Palembang, dan ini contoh pakaian atau kostum yang digunakan. Ya teman-teman, ikutin terus Ebit MR Channel, jangan lupa bantu subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Semoga Ebit Channel bisa berkontribusi lagi lebih banyak lagi dalam nilai pendidikan historis, estetika, dan sejarah. Terima kasih.
Terima kasih.